Yo yo yo, what's up YouTube? Balik lagi sama gue Michael dari Mainanku. Hari ini kita mau unboxing paket lagi. Yeah, paket yang panjang. Isinya kira-kira apa ya, tebak? Tiket yang panjang dan warnanya warna ungu, warna janda ya. Kita mau lihat dulu isinya apa ya. Ini kalau nggak salah yang gue pesan kemarin hari Sabtu. Ya, kalau nggak salah hari Sabtu pas tanggal 31. Jadi ini gue pesan dari teman gue, soalnya di dalamnya ini ada beberapa pesanan teman gue juga ya. Oke, kita mau buka dulu isinya kira-kira apa ya. Oke. Dalam plastiknya ada kardusnya lagi ya. Kita akan buka kardusnya. Gimana ngeluarinnya ini ya. Ini ngeluarinnya, dibuka ininya aja di sampingnya ya. Oke. Oke. Sudah. Isinya ternyata ini ya, ini adalah rak Hot Wheel yang gue jual juga, tapi ini by order ya. Dia ada kemarin karena kebetulan warna yang tersedia cuman ada putih, biru, kuning dan hijau ya, yang hitam sama merah habis. Jadi temen gue pesen yang putih 2, yang biru 2, dan gue pesen yang putih dan biru. Jadi iseng-iseng buat bahan coba lah, mau lihat kira-kira barang yang gue jual itu kayak apa sih ya. Soalnya selama ini gue pesen by order doang, jadi ada yang pesen gue pesenin lalu dikirim langsung ke orang yang beli ya. Raknya bentuknya seperti ini ya, kita akan buka dulu. Oke. Ya, kita buka dulu. Oke, gua ambil yang putih dan biru ya. Jadi yang putih biru ini, jadi ini satu rak ini bisa muat untuk 10 Hot Wheel ya. Nanti kita tes apa benar bisa 10 Hot Wheel ya. Ini yang satu lagi yang putih yang biru ya. Oke. Putih satu, jadi yang dua, yang ini punya, sisanya punya teman gua semua pesanan ya. Putih 2 dan biru 2 ya. Oke, kita akan tes dulu apa bisa untuk 10 Hot Wheel. Ini sudah gue siapin 10 Hot Wheel di samping gue ya. Nah ya, ini 10, satu rak bisa 10 Hot Wheel ya. Kita coba yang pertama. Satu, taruh paling bawah ya. Lalu dua, lalu tiga, empat, ya, udah 4, lalu 5, langsung 6-7 aja ya, 6-7, 8,
depan. Sembilan dan terakhir 10. Kan karena ini agak besar sendiri, jadi dia nggak langsung pas di bolongannya ini ya, ininya gantungannya. Mesti kalau ini dua pakai yang standar, yang ukuran standar begini, ini bisa jadi pas. Jadi lubang gantungannya ini pasti jatuhnya di sini, di pas lubang pakunya ya. Tapi karena ini yang dua ini agak besar blisternya, jadi nggak muat ya. Tapi yang pasti ini muat buat 10 Hot Wheel ya. Tuh ya. Kalau kalian ada yang mau, ini kalian bisa pesen di Facebook gue ya. Ini sistemnya by order, jadi barang dikirim dari tempat teman gue langsung. Ini bisa buat pajangan kalian, taruh di tembok ya. Di tembok di belakang, dipediriin juga bisa, di lantai bisa ya. Oke. Kalau ada yang mau pesan silakan PM di Facebook, oke? Jadi ada warnanya, ada kemarin ada biru, merah, hitam, putih, kuning dan hijau, oke? Terima kasih telah menyaksikan unboxing paket hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik thumbs up. Jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys. Kalau bisa share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah. Jangan lupa juga subscribe ke channel gue yang satu lagi, channel Delicious Eat, Taste and Snacks. Linknya kalian bisa lihat di description box di bawah, oke? Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye. Ya, gue sudah buktikan tadi ini yang belakangnya putih ya. Gue sudah masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dan ini lubangnya pas ya. Jadi kalau yang tadi ini karena ininya besar, blisternya besar dua ini, jadi agak lebih sedikit yang di atas ini. Tapi kalau yang biasa reguler, ininya pas dia ya, untuk 10 dan dia lubangnya akan pas. Oke. Dibeli ya, oke. Bye.